Halo teman-teman. Jadi ceritanya bulan lalu itu aku ikut tur bareng teman-teman dari Himas UT. Waktu itu banyak tempat yang aku kunjungi, tapi salah satu yang paling menarik adalah Pasar Setan. Di depan pintu masuk kita tuh sudah disuguhi patung setan merah gede banget. Sekarang aku berada di pasar tuyul. Semua produknya tuyul. Mirip-mirip tuyul Indo. Mungkin ini jadi ciri khas pasarnya ya. Semua produknya mirip-mirip gambar-gambar setan. Semua barang yang dijual di sana itu dibungkus dengan gambar-gambar beraroma mistis. Ada tuyul, gendruwo, dan macam-macam. Mereka juga menjual roti yang super super gede banget. Aku tadi sama Mbak Eti akhirnya beli roti tuyul. Wah, pemirsa lihat ini tuh gede banget nih. Habis berapa hari? Gede banget ya. Iya. Kedepannya kita bakal makan roti raksasa melulu tiap hari. Roti raksasa. Seneng banget bisa mengunjungi tempat-tempat yang indah di Taiwan. Sampai ketemu di video Santi selanjutnya. Bye.